Halo guys, jumpa lagi dengan Vija di sini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua sehat ya guys. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas dan unboxing singkat si Bugatti Veyron ini guys. Dari seri terbaru Hot Wheels. Ini harga di gantungan sekitar 53 ribuan ya guys. Mantul ini. Sangat langka juga sih menurut saya ya, karena saya beberapa hunting di tempat itu agak sulit menemukannya. Oke, ini dia bagian belakangnya, ada McLaren Senna dan Dodge Challenger, ada Porsche dan Lamborghini, dan ini dia bintangnya si Bugatti Veyron guys. Oke, ini dia bagian desain kartnya guys, cakep sekali ini guys, warnanya serasi ya guys dengan mobilnya ini, hitam dan berlis oranye ini guys. Lagi ceritanya lagi balapan ini guys. Oke, langsung saja kita unboxing ini. Oke, ini dia sudah kita buka pakai cutter ya guys biar masih aman kartnya. Oke, ini dia penampakannya dari bagian samping, mantap. Oke, kita fokuskan kembali ya. Ini dia warna hitam dengan list oranye ya guys, mantul, menambah nuansa makin elegan guys. Oke, ini dia mantul sekali guys ya, list oranye nya ini, lekukannya banyak juga berpelek gold ya guys, emas begitu ya. Ini dia tampak bagian depannya guys, paling kece, paling mantul ini. Untungnya dia detail dengan tamponya guys ya, jadi tidak polos sama sekali. Bagian depannya seperti ini, moncongnya juga ada grillnya ini guys, bumpernya juga ada grillnya. Oke, di kap mesinnya nih ada list oranye juga garis dua ya guys. Mantul ini, sisi lainnya seperti ini juga guys, sama. Oke, kita fokuskan kembali. Ya, ini dia sudah fokus. Warnanya elegan sekali ini guys. Oke, bagian belakangnya ini sayang sekali ya, polos tanpa ada tamponya guys. Ini cuma ada logo Bugattinya ya guys ya, di belakang sekilas. Tidak ada tampo di lampu di belakangnya, polos sekali ini guys. Nanti bisa kita tambahkan, ini dia bagian bumper bawahnya. Bumper belakangnya cakep juga. Nah, ini dia detail bagian atas guys. Bagian belakangnya ini ada detail mesinnya guys di sini. Oke. Mantul ini. Worth it sih ini untuk dikoleksi ya guys. Cakep ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Enjoy this video. Terima kasih.